mesin pengering sepatu. Nah, di sebelah sini. Terus juga di sebelah sana aku punya untuk mesin pemanas ruangan. Nah, untuk kedua mesin ini pemanasannya menggunakan gas LPG. Oke, sebelum aku review lebih lengkap tentang mesin ini dan kasih tahu kalian untuk cara operasionalnya seperti apa, jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe YouTube channel kami. Dan jangan lupa juga untuk follow sosial media kami dan juga install aplikasi resmi kami yang sudah tersedia di Play Store ataupun App Store di HP kalian. Dan jangan lupa juga kunjungi marketplace kami untuk melakukan pemesanan secara online. Oke, sebelum lanjut ke videonya, ada yang mau lihat dulu nih. Oke, sekarang lanjut aja. Aku mau review dari mesin pengering sepatunya ya. Untuk mesin pengering sepatu ini tuh sudah custom dengan tambahan lampu UV tentunya. Di bagian sini kalian bisa lihat di kacanya. Untuk mesin pengering sepatu sendiri, ini tuh materialnya sudah menggunakan full stainless steel ya. Jadi nanti perawatannya pasti lebih mudah. Terus juga sistem kontrolnya ini sudah full otomatis. Di sebelah sini ada power untuk menyalakan dan mematikan mesin. Terus juga dilengkapi dengan timer sebagai pengaturan waktunya dan juga dilengkapi dengan thermocontrol sebagai pengaturan suhunya dan juga dilengkapi dengan lampu LED indikator yang hijau ini sebagai indikator penyalaan mesin sedangkan yang merah ini berfungsi sebagai indikator pemanasan mesin. Nah, untuk pintunya sendiri ini sudah dilengkapi dengan kaca juga jadi nanti lebih mudah saat proses pengeringan kalian nggak perlu terlalu sering membuka dan tutup dari pintunya. Nah, terus juga untuk mesin pengering sepatu ini sudah dilengkapi dengan 5 rak sepatu. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ini nanti kalian bisa isi 2 pasang sampai 3 pasang sepatu ya, tergantung sepatunya. Kalau flat shoes seperti ini, nanti kalian bisa pasang sampai 3 pasang sepatu dalam satu rak ini. Nah, terus juga untuk mesin pengering sepatu ini juga sudah dilengkapi dengan pemerata suhu panas tentunya pada bagian kanan dan kiri dari mesinnya. Terus juga mesin ini tuh bisa muat sampai kurang lebih 10 sampai 15 pasang sepatu. Nanti kalian tinggal menyesuaikan dengan besar kecil jari sepatunya ya. Nah, untuk dimensi dari mesin pengering sepatu ini ya, untuk panjangnya ini tuh 60 cm, untuk lebarnya ke belakang ini tuh 40 cm, sedangkan untuk tingginya ini tuh 145 cm. Nah, untuk kelebihan dari mesin pengering sepatu sendiri ini tuh banyak banget ya. Yang pertama, perawatannya tentu mudah sekali. Terus juga operasional dari mesin ini juga sangat mudah. Sistemnya juga sudah full otomatis ya. Terus juga dari mesin pengering sepatu ini, nanti setiap pembelian mesin pengering sepatu yang tipe gas, kalian sudah pasti free untuk selang dan regulatornya, dan juga untuk garansinya, ini tuh nanti 1 tahun all spare part. Nah, untuk kelebihan lainnya, dari mesin pengering sepatu kami ini tuh pastinya aman banget ya, digunakan untuk berbagai jenis sepatu, contohnya seperti untuk sneakers, terus flat shoes, ataupun sepatu kulit itu juga aman banget. Nah, untuk flat shoes seperti ini nanti memakan waktu kurang lebih 15 sampai 20 menit. Nah, sedangkan untuk sneakers yang sponsnya lumayan tebal seperti ini, nah nanti untuk sepatu ini memakan waktu kurang lebih 20 sampai 30 menit. Nah, untuk pengering sepatu sendiri, ini nanti kita juga menyediakan yang tipe full listrik ya. Jadi nanti kalian tinggal menyesuaikan dengan kebutuhan kalian masing-masing. Nah, pastinya untuk mesin pengering sepatu kami ini juga tidak meninggalkan bau pada sepatunya. Nah, pastinya untuk mesin pengering sepatu kami ini tuh tidak merusak warna pada sepatu yang kalian keringkan menggunakan mesin pengering sepatu ini. Nah, terus juga untuk mesin ini nanti kalian juga bisa untuk mengeringkan sepatu boots. Nanti kalian tinggal lepas aja untuk raknya dan kalian taruh untuk sepatu bootsnya. Bisa juga untuk mengeringkan tas, helm, juga keperluan lainnya ya. Nah, itu tinggal menyesuaikan dengan kebutuhan kalian masing-masing. Nah, sekarang kita lanjut aja untuk review dari mesin pemanas ruangan di sebelah sini ya. Untuk mesin pemanas ruangan kali ini tuh tipenya yang exclusive blower. Nah, pada bagian panelnya ini sudah dilengkapi dengan power untuk menyalakan dan mematikan mesin. Terus juga ada timer untuk pengaturan waktunya dan thermocontrol sebagai pengaturan dari suhunya. Nah, untuk mesin ini nanti bisa digunakan untuk mengeringkan pakaian dalam ruangan. Bisa juga untuk
bisa juga digunakan untuk menetaskan telur, bisa juga untuk pemanasan ruangan tentunya, atau ruangan sauna juga bisa menggunakan mesin ini. Nah, untuk material dari bodinya sendiri ini sudah menggunakan full stainless tentunya, terus juga dilengkapi dengan kaca expanded pada bagian depan, dan juga ada selenoid valve ini sebagai pengaman gasnya ya, terus juga dilengkapi dengan blower dan juga dengan sensor keamanan dari gasnya ya. Jadi nanti untuk mesin eksklusif blower ini, nanti apabila kalian sudah hubungkan ke arus listrik, nah nanti untuk mesin ini sensornya akan berbunyi ya. Kita akan coba, ini aku coba lepas ya untuk stekernya. Nah terus aku pasangkan lagi, nanti kalian bisa dengarkan untuk sensornya. Nah seperti ini ya, ini tuh tandanya mesinnya sudah siap untuk di operasionalkan. Nah untuk dimensi dari mesin pemanas ruangannya sendiri, ini tuh panjangnya 40, untuk lebarnya ke belakang 80 cm, sedangkan untuk tingginya ini tuh 45 cm. Nah untuk mesin ini nanti kalian bisa tempatkan pada ruangan ukuran 2x3x3 meter ya. Nah biasanya ini bisa kalian gunakan untuk mengeringkan laundry contohnya, apalagi di musim hujan seperti ini kalian pasti butuh banget mesin ini, karena ini juga mesin serbaguna ya. Nanti kalian bisa taruh untuk pakaian dalam ruangan, terus juga bisa untuk menetaskan telur, mengeringkan spray bed cover dan lain-lain, juga kalian bisa menggunakan mesin ini. Nah untuk mesin ini tuh juga pemanasannya menggunakan gas LPG ya, tentunya hemat listrik banget. Nah nanti untuk mesinnya ini nanti kalian tinggal tempatkan aja pada ruangan ukuran 2x3. Nah setelah itu kalian bisa langsung operasionalkan mesin ini. Nah untuk kelebihan dari mesin pemanas ruangan ini tuh banyak banget, karena ini menggunakan material full stainless steel ya, jadi mudah untuk dibersihkan, terus juga tampilannya ini tuh sangat elegan, terus harganya pasti sangat terjangkau tentunya. Terus operasional dari mesin ini sistemnya sudah full otomatis ya, terus harganya ini tuh juga sangat terjangkau, nanti kalian juga pasti udah free untuk selang dan regulatornya. Dan juga untuk mesin ini garansinya itu 1 tahun all spare part tentunya. Oke, sekarang kita lanjut aja untuk mengoperasionalkan dari kedua mesin ini ya, karena ini tuh sama-sama pemanasannya menggunakan gas LPG, jadi kalian perlu memasangkan untuk selang dan regulatornya pada gas LPG ya. Untuk mesin pengering sepatu ini kalian bisa menggunakan regulator yang low pressure. Nah setelah itu jangan lupa juga untuk pasangkan stekernya pada arus listrik. Nah setelah itu kalian bisa langsung atur pada timernya ini sesuai dengan kebutuhan. Terus untuk thermo controlnya juga kalian atur sesuai dengan kebutuhan. Setelah itu tinggal nyalakan untuk tombol powernya seperti ini. Nah sekarang kita operasionalkan juga dari mesin pemanas ruangan ini ya. Ini tadi udah aku pasangkan untuk selang dan regulator, terus juga stekernya udah aku pasangkan ke arus listrik. Untuk mesin pemanas ruangan ini nanti kalian bisa menggunakan regulator yang high pressure tentunya. Nah setelah itu, setelah kalian pasangkan, kalian jangan lupa juga untuk atur timernya ini sesuai dengan kebutuhan, dan thermo controlnya juga kalian atur sesuai dengan kebutuhan. Setelah itu tinggal kalian nyalakan untuk tombol powernya seperti ini. Bisa dengar sendiri untuk blowernya udah menyala. Nah nanti kita juga akan cek untuk kecepatan angin dari mesin pemanas ruangan ini tuh sampai berapa sih. Nah untuk mesin pengering sepatu ini tadi aku udah bilang juga untuk sistemnya itu sudah full otomatis ya. Pada thermo controlnya ini sudah dilengkapi dengan sistem overheating, jadi nanti apabila suhu yang telah kalian tentukan itu dicapai oleh mesin pengering sepatunya, maka akan mati secara otomatis untuk pemanasnya, dan akan nyala lagi secara otomatis apabila suhunya telah mencukupi. Nah untuk pengeringan sepatu sendiri biasanya ini tuh digunakan untuk suhu maksimalnya 60 derajat saja, itu sudah cukup sekali ya untuk proses pengeringan sepatu. Nah untuk timernya sendiri ini juga sudah otomatis, jadi nanti kalian tinggal atur aja selama misalnya nih selama 1 jam. Nah nanti setelah 1 jam kalian nyalakan dari mesin ini, nanti mesin ini juga akan mati secara otomatis untuk sistem operasionalnya. Nah setelah menggunakan mesin ini, kalian bisa langsung aja matikan untuk tombol powernya seperti ini, atau bisa mati juga secara otomatis. Nah seperti ini mati secara otomatis sesuai dengan timer yang telah aku tentukan sebelumnya. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk di like, comment, dan subscribe YouTube channel kami. Dan jangan lupa juga untuk follow sosial media kami dan juga install aplikasi resmi kami yang sudah tersedia di Play Store ataupun App Store di HP kalian. Dan jangan lupa juga kunjungi marketplace kami untuk melakukan pemesanan secara online. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Dadah!